sampai lokasi tapi ra ketemu sego lho. Wong-wong padha luwe. Sudah sampai lokasi. Masih bersama YouTuber kita. Nah, iki lho mbuh sapa iki enggak ngerti aku lho. Ketoke wong Malang, plate N. Dek. Ngevlog kak gendan ngevlog sodrek sod iya painter lor malangan ya kita ngin junjung kasur aro dois buka tata popo sak tenang lah ini ya biar ngirin orangnya saya lihat Oh, ini sudah masuk lokasinya, Lur. Guyang guyu cah. Haha. Lah konten mana? Ya, tim pitik sayur. Nah, pitik sayurnya ini, Lur. Wah, bune sedap. Sket belok kanan. Nyapa kenggot? Semriwing. Ya, rambune PT. Lah pite sayur rambune ngono ku ya. Biasane belok kanan. Lewat di samping sungai. Oh, oke. Kita sudah hampir sampai lho. Ka pinggir-pinggir lampu apa to, Kak? Oh, alah. Jalan tol, Lur. Oke, ini rada katrok tadi rata paham ngono. Pisan ning jalan tol pas ning Semarang. Cedek. Oh, kok Kediri nang Jombang cedek? Ya ora, iki malah lho, tak kira iki aku nyandi bali Kediri iki masret posisine dhewe. Oh. Ade sing ngetan mang ya. Padahal mah muler. Ngetane ngeterne kuwi mah. Heeh. Oh. Makasih, Mas. Makasih lho, Mas. Iya. Sudah sampai di lokasi belum ding nanti wow ketok ya kelap kelip ya oh iya ketok lor doi semangat apa lor ini oh sering oh. Biksennya yang bahori dia sungkan paling aerial pertanian lor Jombang yo. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat lokasi loh dekatnya dari sini kelihatan mancing cah pondok loh ayo mancing nah itu kayak kayak kembang-kembang ungu apa ya kan taman oh taman wah tau rono guys es bolak balik oh alah belok kiri lah apa iki kantor kecamatan Bandar Kedung Mulyo kita sudah salin kita sudah sampai ke tempat acara tur Pak Iki lo kini ngerti orang gen baru enggak kok wah angkrek ya ini tempat parkir ya parkirnya sini lor nanti saya kasih link Google Map ya teman-teman PPDD Jombang bisa hadir ke sini
di tiket masuk aku yuraro piro HTM itu lo molas dari molas per kepala kemungkinan ya parkirnya nggak tahu parkirnya rata-rata 10.000 san bisa saya juga nggak tahu itu. Nah ini untuk pintu masuk tiket tiket lo tanpa nah oke ya kita ketemu Mbah Solo. Mbah Solo itu yang kali emang ya? Nentaman. Oh nentaman, puh. Mbah Solo harus apa lagi? Bareng ra, Pak mau lihat Jackson. Ayo. Ayo bareng ra. Silakan, silakan, silakan. Ayo bareng. Jalan kaki aja dulu. Matus yang gimana matus? Neng kali ya? Nentaman. Orang mana? Buatan. Tapi ora kawasan kok, kawasan iki. Pak Gode. Situasi terkini di tempat lokasi cek sound antara Brewok dan Karisma Audio Kediri dan Blitar. Ini para pedagang sudah menata dagangannya di samping kiri ya, Lur. Ki minggo rene iso ora keplontong apa ora? Bawa neng Arab, bawa kalau ngarep bro, anak pickup melebung. Ramai tuan. Domong ya. Murine. Ya. Pickup yang kanan. Ini kanan dari murine tuan ya. Stop. Sawangi apa? Wah, lagi Mas Bri teko padahal yang jero pitik sayur. Wah. Wis sing ora mbego kok. Oh. Terlalu. Oh, ini asyik-asyik. Suasana terkini di tempat lokasi Jackson seperti ini, Dulur. Oh, oke. Ndak apa. Kalau misalkan kok. Buri rasa lur. Keplontong wale. Lucu. Ngendi iki? Heh, lan buri. Ngendi iki? Pas madhep rono. Oke. Kita lanjut nanti lagi ya. Saya tutup dulu. Oke. Thank you.
tempat seksanya FOH-nya Bewo. Sini Karisma. Jamus remake. Wah, iki wong e Mas Lawas, Mas Lawas. Ini dulur. Nah, ini tempatnya. Di lapangan. Dusun Ponggok, Desa Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Lokasinya di sini. Ini mau maghrib, jadi cek soundnya dihentikan sementara. Oke. Tiket menuju swargo. Toilet toh. Oh, tiket menuju toilet loh. Ini arepe golek toilet dhisik karo Mas Rama. Tiketnya. Sampo ge. Oke, dulur. Ini setelah selesai salat maghrib, saya kembali lagi ke sini. Dimana kondisi cuaca sangat cerah. Alhamdulillah, semoga tidak hujan ya. Kita review satu-satu untuk tampilan Karisma Audio yang sebelah kanan itu. Ada 12 sub semua sama. Itu brewok juga 12 sub. Untuk lirinya, lirin ada 12. Yang atas mic-nya ada 4. Sebelah kiri brewok audio. Untuk lirinya digantung ada 8. Terus weight-nya itu ada 8 juga. Tampilan depan seperti ini. Ruang FOH Karisma Audio Kediri dan Brewok Audio. Sebelah kanan Brewok, sebelah kiri Karisma, sebelah kiri Brewok Audio. Top Cobra dan Cobre. Tadi sore juga sudah sempat cek sound ya, berarti bersih. Ini untuk persiapan nanti malam sama DJ Lexa. DJ Lexa kalau nggak salah. Tampilan dari depan Brewa Audio 12 Oktober. Genrenya ada 8 sih. Nah, itu sudah tampak dari depan. Beamnya ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Parlet ada 8, 9, 10, 11. Mana ya, satu-satu ada di mid dan lenre. Iya sih, setting beam lah. Mas Alvino, selamat datang. Nah, ya Allah, sehat pak. Kat mau? Orang dalam dari Gambung. Lala, sebentar. Ke sebelah kanan ini ada Karisma Audio. Cobra dengarannya. Sama ini 12 sub. Rudal. Rudal Afrika Warusia. Middle-nya ada 8. 4. 8 single masih. Bentuknya ini ya, Pak. Ki ngisar di WI kan. Apa wi kulit. Merang dan gak teles. Iki gaya apa ya? Sound Queen speakernya. Sound Queen 18 in. Karisma Audio Kediri. Nah, untuk beamnya sama 8 juga. Paralel parate itu 6.
bawah ada 6, terus yang tengah itu ada 8. Di tengah-tengah itu ada lampu sorot 2, beamnya 2. Ini tempat untuk mempersiapkan DJ Lexa. Saya seperti itu gambarnya dulu ya. Untuk PR tiketnya dulu nanti, tadi saya sempat tanya sama Mas Edi Sutik, tiket masuknya adalah 10.000 ya per orang, terus parkirnya 5.000. Masih setting BIM. Oke, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut nanti lagi.